Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan yang kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara indahnya kebersamaan Refleksi Sabtu Dasawarsa Kota Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'i, hamdan yu'afi mahuwa al-fatuh mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adzimi sulthanik. Ternyata kesuksesan seseorang ini tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi bagaimana kesertaan orang-orang lain dalam mensukseskan pekerjaan dan sukses. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Nur Mahmudi Ismail selama ini kepada Kota Depok, yang begitu banyak hal, begitu luar biasa, begitu banyak peninggalan yang tentunya akan kita nikmati bersama-sama atas apa yang sudah dicapai oleh Pak Nur Mahmudi Ismail selama ini. Tugas saya adalah menjalankan roda pemerintahan. Satu, itu Pak, supaya pemerintahan ini tetap berjalan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Bapak Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail MSC. Kami persilakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah mendampingi bersama-sama, berpartisipasi dan berjuang bersama-sama. Saya tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tidak terlepas dari aneka kesalahan serta juga aneka kekurangan. Kalau kekurangan pastilah, tapi yang kami mohonkan lagi kalau kekurangan itu sudah karena kelemahan lagi. Seandainya ada kesalahan tutur kata saya, perilaku saya pribadi, perilaku kami berdua, atau kemungkinan juga anak saya. Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami mengharapkan kepada Bapak dan Bapak